dibanding dengan standar. Nah, tadi yang seismik sudah kami jelaskan. Nah, ini informasi bagi bos dari bawah. Metodenya banyak untuk kita bisa mendeteksi yang semakin besar, semakin menuju kelahiran dia akan perutnya semakin besar, deformasi. Nah, 3 meter ini hanya terjadi dalam waktu 1 bulan kalau 2010. Seperti itu. Jadi ini kalau tadi kita melalui apa ya, yang kita tangkap berupa konsentrasi dari gas vulkanik. Aktivitas yang seperti ini itu sangat tinggi, yang menandakan memang erupsi Gunung Merapi ini bisa saja segera terjadi. Dan ini akan membahayakan masyarakat. Sehingga masyarakat diminta untuk tetap bertahan di pengungsian yang memang memang diungsikan atau apa kelompok rentan. Untuk bertahan, untuk bersabar, karena aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Sifatnya akan eksplosif atau efusif, seperti itu. Jadi itu bagaimana kita memantau.